Halo teman-teman, kembali lagi di Fikrinov 76. Kali ini saya akan memberikan settingan game Ultraman Fighting Evolution Rebirth ya teman-teman. Dan ini gamenya ya agak berat sih ya teman-teman. Jadi dengan settingan saya ini agak meredakan dikit, tapi jangan berharap lancar ya teman-teman. Untuk chipset kentang itu jangan berharap lancar lah. Tapi dengan settingan ini ya bisa lah, tapi nggak terlalu lancar. Untuk chipset yang di atas Snapdragon 660 itu dengan settingan saya ini lancar teman-teman. Tapi yang di bawah itu ya agak-agak lah, masih ada ngelek-ngeleknya. Tapi dengan settingan saya ini bisa membantu meredakan kengelekan ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk settingannya seperti ini ya. Di sini kalian ikuti 3 underclockingnya. Nah, terus di pengaturan grafis pakai Vulkan ya teman-teman, resolusi 1 kali, paksa, mati, nonaktif, matikan, minimum, penuh, ininya nonaktifkan, aspek rasio layar lebar, mati, ininya presentasi 3D aktifkan. Oke, di pengaturan audio, kemudian polisi Gaussian, sinkronasi Asian Mix. Oke, kita langsung ke pengaturan lanjutan. Di opsi sistem seperti ini ya, kalian ikuti aja. Palet GPU aktif, lettering mati, terlexing tidak ada, minimum 3 juga. Oke, ini kalian ikuti. Oke, kita back ya teman-teman. Oke teman-teman, segini saja untuk settingan game Ultraman Fighting Evolution Rebirth dan teman-teman di HP kentang. Dan ini teman-teman untuk gameplaynya. Let's go.